berbina rimba raya. Mari kita bernyanyi memuji hutan rimba dengan lagu yang gembira. Dari tengah hutan mangrove di Kabupaten Pasir, saya akan datang dalam reuni Perak IPB 34. Kamu juga harus datang ya, oke? Ya guys, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pautan E34, saya Rahmat Hidayat. Saya siap datang di reuni Perak E34 di IPB dan Pautan tanggal 20 dan 21 Agustus 2022. Ayo teman-teman, hadir semua, kita ketemu kembali dan kita ramaikan reuni ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tengah hutan mangrove di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, saya akan datang di reuni Perak Pautan 34. Teman-teman juga pada datang semua ya, di Bogor tanggal 20 dan 21 Agustus. Kita ketemu di Bogor. Dah. Halo rekan-rekan, saya Chandra Pautan TH34. Tanggal 20 dan 21 akan hadir di acara Reuni Perak Pautan 34 IPB di kampus IPB Dramaga. Anda juga Pautan 34 kan? Pastikan Anda juga harus hadir di sana. Tidak ada lo enggak lengkap. Salam satu jiwa. Saya dari Malang akan hadir secara langsung. Di tengah hutan mangrove di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, saya mengajak rekan-rekan untuk bisa datang di acara Reuni Perak IPB 34 di Bogor tanggal 20 Agustus ini ya. Aku tunggu kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tito Sucipto. Tito yang asli, bukan Tito kaleng-kaleng. Saya alumni THH Pautan IPB angkatan 97. NIM saya E02497036. Insyaallah saya akan hadir di reuni Perak IPB tanggal 20 Agustus 2022 dan insyaallah saya juga akan hadir di reuni Perak Pautan IPB tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022 di Bogor dan di Dermaga. Mari kita ikuti acara reuni, kita bisa bersilaturahim, kita bisa memperpanjang umur, kita bisa membangun jejaring, tidak lupa juga bernostalgia dan bersenang-senang di sana. Saya yang jauh saja insya Allah hadir, maka teman-teman yang dekat juga harusnya bisa hadir. Dari Medan membawa durian untuk dihantarkan ke Bogor dan Dermaga. Mari kita ikuti acara reunian agar kita bisa silaturahim dan bernostalgia. Sampai jumpa di sana teman-teman. Salam dari Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Selamat siang semuanya. Saya Aldi dari Solo, dari Kabupaten Wonogiri juga. Akan datang pada reuni Perak E34 pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 di kampus IPB Dermaga Bogor. Kalian semua datang ya guys, semangat, sampai ketemu kita, sudah lama banget, kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris dari Riau, THH 34. Insya Allah saya akan hadir di acara Reuni Perak Pautan 34 di Bogor 20 dan 21 Agustus 2022. Yang lain jangan sampai gak hadir. Saya dari Riau bisa hadir, masa yang lain gak hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Japosman Abitu, akan hadir di Reuni Perak Angkatan 34. Jangan sampai tidak hadir yang lainnya. Oke?
Halo, Pautan Asik. Ya, saya Agustina Siahaan. Saya akan datang di Reuni Perak E34. 20-21 Agustus di kampus IPB Darmaga. Saya dari Lampung aja datang. Jadi kalian harus datang ya. Saya tunggu. Hidup kita jauh di tengah rimba, tapi kita gembira sebabnya kita bekerja untuk nusa dan bangsa. Kita berlari menuju Reuni Perak IPB. Dengan berlari kita datang, guys. Kamu juga datang. Datang. Saya datang. Kamu datang kan? Oke, pagi bersama Profesor Abid, guys. Raya rimba raya indah permai dan mulia, maha taman tempat kita bekerja. Rimba. Kami berlari menuju Reuni Perak Pautan IPB. Kita akan datang. Datang ya. Oke, kacamata biar keren ya. Oh, bareng orang Lampung kita ya. Raya rimba raya indah permai dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya Ristina dari Jember. Insya Allah akan hadir pada acara Reuni Perak Fautan Angkatan 34 tanggal 20 dan 21 Agustus 2022. Teman-teman juga harus hadir ya, biar kita bisa berkumpul di sana dan bernostalgia bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Setiawan, TH34 dari Palembang, akan hadir pada acara Reuni Perak tanggal 20-21 Agustus 2022 di Darmaga Bogor. Jangan tidak datang. Tuh, di Jalan Raya Semplak kita berlari bersama Abid. Bekerja, rimba raya, maha indah, cantik boleh perkasa. Dari Kendal. Saya Abid dari Lampung. Kami siap datang ke Reuni Perak, IPB dan Fautan 2021. Dengan berlari, guys. 2021 Agustus. Ya, dengan berlari. Jadi kalian yang sehat juga harus datang ya. Menghibur hati susah, penyambung nusa dan bangsa. Rimba raya mulia.